Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awliyaihi abwaabal musyahadah wa nawwara qulubahum binuril ilmi wal ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nasihil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di tempat yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita dalam tempat kebaikan dan takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Faslusani minal hikmati salisata asyar minal hikamil ataiyah, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Pasal yang kedua daripada hikmah yang ke-13 daripada hikam al-ataiyah berkata pengarang Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Am kaifa yarhalu ila Allah Ta'ala wa huwa muqabbalun bi shahawatihi. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi shahawatihi. Yang artinya, atau bagaimanakah hati seseorang itu bisa berangkat kepada Allah Ta'ala sedangkan hati itu diikat, dililit dengan syahwat-syahwatnya. Bagaimanakah hati itu bisa berangkat kepada Allah sedangkan dia diikat, dipasung dengan syahwat-syahwatnya. Maksudnya adalah la yataraqqa qalbun min 'alamis syakki ila 'alamil yaqin wa huwa mutaqayyadun bis syahawat. Tidaklah naik hati seseorang dari alam keraguan-raguan kepada alam yakin sedangkan hati itu terkait pada keinginan-keinginan nafsunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian manusia ada yang hatinya itu masih berada di alam syak, alam keragu-raguan. Dan hati yang berada di alam ragu-ragu itu tidak akan bisa naik kepada alam yakin kalau hati tersebut masih terikat, terkait dengan keinginan-keinginan nafsunya. Para muhibbin rahimakumullah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya
dalam pengakuan kita bahwa kita ini akan mati. Itu pengakuan kita. Tetapi pada kenyataannya, tingkah laku kita, akhlak perbuatan kita, seolah-olah kita ini ragu-ragu dengan kematian itu. Kita mengaku bahwa kita yakin bahwa di kubur itu ada azab, ada nikmat. Dan kita yakin dalam pengakuan kita bahwa kita satu saat akan masuk ke alam kubur itu. Tetapi pada kenyataannya dalam tingkah laku kita sehari-hari, seolah-olah kita tidak percaya kita akan masuk ke alam kubur itu. Hal ini dapat kita lihat dengan kesibukan-kesibukan kita yang sifatnya dunia. Dengan pikiran-pikiran kita yang selalu terfokus untuk dunia. Itu satu bukti bahwa kita ini belum yakin akan kematian kita. Walaupun andai kata kita ditanya, kita pasti menjawab mati itu yakin. Tetapi tingkah laku kita bertentangan dengan pengakuan itu. Banyak di antara kita yang mengejar dunia tidak cukup waktu. Banyak di antara kita yang memikirkan dunia tidak cukup kepala. Arti dari cukup kepala itu apa? Seorang kada sanggup mencari pembantu-pembantu, asisten-asisten, menunjukkan kepala seorang kada cukup lagi memikirkan itu. Sabigi kepala kada cukup maulah seikung asisten, kada cukup lagi ulah seikung pembantu lagi. Nah, nang dipikirkan apa? Semuaan adalah urusan-urusan keduniaan. Nah, padahal ini mengaku dia yakin akan mati. Yakin, tetapi tingkah lakunya tersebut menunjukkan bahwa dia itu ragu-ragu. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa tidak bisa naik hati daripada alam ragu-ragu kepada alam yakin kalau hati itu masih terikat dengan keinginan-keinginan nafsunya. Dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Para muhibbin rahimakumullah. Yang qasimul yakin ila arba'ati aqsam. Yakin itu ada empat macam. Ini yang mesti kita datangi. Ini yang mesti kita tempati. Ini yang mesti kita naiki. Supaya hati kita jangan diam pada alam ragu-ragu ini, naik kepada alam yakin. Yang pertama, al-yakin bitauhid. Yakin pada tauhid. Yakin pada tauhid itu artinya adalah an la yaral asya kullaha illa minallah musabbibil asbab. Fala yaltafitu wala yata'allaku wala yastanidu ilal asbab. Yakin pada tauhid itu bahwa dia tidak melihat akan sesuatu itu seluruhnya kecuali dari Allah yang menerbitkan segala sebab. Maka dia tidak menoleh kepada sebab, tidak berpegang kepada sebab, dan tidak bersandar kepada sebab. Nah, ini orang yang yakin dalam tauhidnya. Bukan meniadakan asbab, bukan membuang asbab, tetapi dia tidak bersandar kepada asbab. Hatinya kada bergantung kepada asbab. Hatinya kada menoleh kepada asbab. Para muhibbin rahimakumullah, Anas bin Malik, salah seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini berkata,
10 tahun aku berhadam kepada Rasulullah jadi pembantu beliau. Beliau tidak pernah menyalahkan aku. Kenapa engkau tidak begini? Kalau engkau begini, niscaya tidak begini. Nah, bahasa kitanya, 10 tahun aku berhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kada pernah maniwas lawan aku terhadap apa yang aku kerjakan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menoleh kepada asbab. Ini Anas adalah asbab. Asbab yang bisa mendatangkan kesenangan kalau pas lawan yang kita maksud. Asbab yang bisa mendatangkan kekecewaan kalau kada pas dengan yang kita maksud. Kan pembantu. Pembantu ini adalah sebab bisa mendatangkan kepada kita kesenangan kalau gawiannya pas cocok lawan kehendak kita. Dan pembantu ini bisa merupakan sebab mendatangkan kekecewaan kalau pekerjaannya kada sesuai dengan kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengatakan kata-kata yang sifatnya taubih, mencela atau meniwas kepada pembantu ini apapun yang telah ia kerjakan. Ini satu bukti bahwa beliau tidak memandang kepada Anas ini, pembantu ini. Sebab ini yang beliau pandang adalah bahwa segala sesuatu itu terbit daripada Allah subhanahu wa ta'ala, musabbibil asbab. Para muhibbin rahimakumullah, ini salah satu contoh. Nah, jadi yakin yang pertama adalah yakin pada tauhid. Yakin dalam tauhid itu adalah melihat sesuatu itu merupakan ciptaan daripada Allah sebagai musabbibil asbab, maka dia tidak menulih lagi, tidak bergantung lagi, tidak bersandar lagi kepada sebab ini. Nah, apabila kita bisa menerapkan yakin fit tauhid ini dalam diri kita, maka kita kada akan ada sifat dendam. Ada sifat dendam. Dendam itu orang nah habis-habisan memandang kepada makhluk, lupa kepada Allah, lalu ada dendam. Nah, kalau kita bisa meyakinkan, menerapkan yakin tauhid ini, kita tidak akan ada perasaan dengki kepada seseorang. Kenapa ada dengki? Karena memandang kepada makhluk, lupa kepada Allah. Kalau kita bisa menerapkan yakin fi tauhid ini, kita akan bersih daripada sifat ujub. Karena ujub itu melihat kebaikan dari diri sendiri, lupa kepada Allah. Nah, jadi sifat menyalahkan orang lain, sifat dendam, sifat dengki, sifat ujub, itu akan selalu bersarang dalam hati kita selama kita masih berada di alam syak, di alam keragu-raguan ini. Dan kita kada akan bisa pindah kepada alam yakin selama kita masih dipasung oleh syahwat kita, selama kita dipasung oleh keinginan-keinginan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Artinya itu yang pertama. Yang kedua, al-yakin bidhamanillah, yakin dengan jaminan Allah. Pala yahtammu birrizki, maka dia tidak risau dengan rezekinya. Li'anna ma quddira lahu yasilu ilaihi wa iwa ma la fala fayujmilu fi talabihi, karena dia yakin bahwa yang ditakdirkan baginya itu pasti sampai kepadanya, dan yang tidak ditakdirkan tidak akan sampai kepadanya, maka dia baik elok pada mencari rezeki itu. Nah,
Yakin yang kedua, yakin dengan jaminan Allah. Allah sudah menjamin bahwa apa yang Dia tetapkan untuk kita itu pasti akan sampai kepada kita. Apa yang tidak milik kita tidak akan sampai kepada kita. Nah, kalau kita yakin itu, payujumilu fitalab, maka dia akan ilok dalam hal mencari rezeki. Nang ilok mencari rezeki itu kayak apa? Pertama, tahu halal haram. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Yang kedua, dinamakan ilok dalam mencari rezeki adalah tahu waktu. Ini waktu mencari rezeki, ini waktu beribadah, ini waktu menuntut ilmu, ini waktu untuk keluarga. Nah, ini dinamakan baik dalam menuntut rezeki. Orang-orang yang tidak elok dalam mencari rezeki, kada tahu halal, kada tahu haram, mencari rezeki kada tahu waktu sembahyang, kada tahu waktu belajar, kada tahu waktu menuntut ilmu. Yang penting menuntut rezeki, mencari rezeki. Ini orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Kalau orang yakin dengan jaminan Allah, dia pasti elok mencari rezeki. Pasti bagus mencari rezeki itu, artinya beradab. Yang ketiga, al-yakin bil jaza, yakin pada balasan Allah. Bi anna ma ya'malu mithqala dzarratin min khairin aw syarrin fasayara fayajtahidu fit ta'ah. Yakin pada balasan. Dengan bahwa yang ia kerjakan seberat biji sesawi dari kebaikan atau kejahatan, maka dia akan lihat balasannya. Maka dia bersungguh-sungguh dalam taat. Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kalau engkau sembahyang ini, maka balasannya itu lebih baik daripada surga, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini janji Allah. Kalau engkau melakukan ini, engkau akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah janji Allah. Nah, kalau kita yakin pada balasan yang dijanjikan Allah itu, fayajtahidu fit ta'at, maka kita sungguh dalam taat kepada Allah. Kenapa kita kadang melaksanakan perintah Allah padahal Allah sudah menjanjikan surga? Kenapa kita masih melanggar hukum Allah padahal Allah sudah menjanjikan neraka? Kalau engkau berzina, neraka ini. Kalau engkau riba, neraka ini. Kalau engkau zalim, neraka ini. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena kita masih berada di alam syak, di alam ragu-ragu tadi. Belum yakin tentang apa yang dijanjikan Allah itu. Walaupun andai kata ditanya, pasti Bapak dah yakin. Tapi kenyataannya, praktiknya belum yakin. Nah, yang keempat, al-yakin bi'annallah mutali'un alaih, yakin bahwa Allah mengawasi atasnya. Yakin bahwa Allah selalu menilik atasnya. Faya ta'addabu fi jami' ahwalih, maka dia beradab pada sekalian keadaannya. Baik di masjid, baik di rumah, baik di pasar, baik sendiri, baik orang banyak, selalu beradab. Kenapa? Karena dia yakin bi'annallah mutali'un alaih, bahwa Allah itu selalu melihat dia. Nah, empat macam yakin inilah yang kita akan tempati bila mana kita bisa terlepas oleh ikatan syahwat tadi, ikatan keinginan-keinginan duniawi kita. Nah, artinya adalah
bahwa selama kita berada di alam syak, di alam ragu-ragu, di alam yang mana kita sibuk meluruskan kehendak nafsu kita, kita kada akan bisa yakin fit tauhid, kita kada akan bisa yakin dengan jaminan Allah, kita kada akan bisa yakin pada balasan Allah, kita kada akan yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kada kawa yakin. Nah, itulah kurang lebihnya yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi, am kaifa yarhalu ila Allah taala wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Artinya selama kita masih memikirkan terus-menerus urusan kenikmatan dunia, kelezatan duniawi, itu hanya yang kita pikirkan sehari-hari ini, maka kita akan ketinggalan di alam keragu-raguan. Kita kada akan bisa naik ke alam yakin. Para muhibbin rahimakumullah. Al-faslu tsani minha, pasal yang kedua daripada hikmah yang ke-13. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimanakah ingin itu hati? Bagaimanakah ingin itu hati masuk ke hadirat Allah, sedangkan hati itu belum suci dari junub kelingahannya, kelalaiannya? Nah, artinya adalah la yumkinu qalbun ayyushahidallah walau adna musyahadah wa huwa yatalawwasu bil qazurat ka hubbid dunya. Tidak mungkin hati kita itu bisa musyahadah kepada Allah, walaupun musyahadah yang paling rendah, kada akan mungkin. Selama hati kita itu masih bercelumur dengan kotoran-kotoran seperti mencintai dunia ini, sekurang-kurang musyahadah itu adalah musyahadah fi'lullah. Itu sekurang-kurang musyahadah. Artinya apa? Dia menyaksikan dengan mata hati bahwa yang ada ini merupakan perbuatan Allah. Itu musyahadah yang paling rendah. Itu pun kada akan bisa kita rasakan selama kita masih, selama hati kita masih bercelumur dengan dosa, dengan berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Yang dicari itu melihat sesuatu ingat lawan Allah, melihat nangka ini balangnya ingat lawan Allah, melihat nangka ini putungannya ingat lawan Allah. Kan kayak itu dicari. Kada akan bisa kita seperti itu kalau kita masih bercelumur dengan maksiat. Pakama yumna'ul junub ayyadkhulal masjid, pakadzalika yumna'u qalbun mutalawisun bizunub ayyadkhula hadratullah taala. Sebagaimana dilarang orang yang junub itu masuk masjid, demikian pula dilarang hati yang kotor, yang bercelumur dosa, masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah aja belajar, kitab ini tamat, kitab tasawuf ini tamat, kitab tasawuf, bermacam-macam kitab tasawuf sudah tamat dipelajari. Tapi pada kenyataannya kada kawa mempraktikakan bila melihat sesuatu itu ingat lawan nama ulah. Melihat apa ingat lawan nama ulah, melihat apa ingat lawan nama ulah. Kada kau mempraktikkan itu. Kenapa? Sebabnya karena hati kita dilarang masuk ke area itu. Hati kita belum bersih untuk bisa masuk ke sana. Sebagaimana orang haid, orang junub kada boleh masuk masjid, maka hati-hati yang kotor pun kada akan bisa masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang berada di hadirat Allah itulah hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi artinya amun kita hendak nang macam itu,
selalu ingat lawan Allah. Dimanapun berada, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, ingat lawan Allah. Kalau kita hendak macam itu, mesti kita bersihkan hati kita daripada maksiat-maksiat hati. Nah, kita bersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Bila sudah kita bersihkan, maka seapa bersihnya, seitulah kita akan bisa masuk ke alam hadratullah tadi. Al-faslur rabi' minha, pasal yang keempat daripada hikmah yang ke-13 yang terakhir. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'ikal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimanakah dia berharap memaham rahasia-rahasia yang halus-halus sedangkan dia belum tobat daripada dosa-dosanya. Artinya, la yafhamu qalbun, tidak paham itu hati, al-ulumat daqiqah, akan ilmu yang halus-halus. Allati taridu alal arifin, yang mendatang itu ilmu atas orang-orang arif. Wa huwa yusirru alal maksiat, dia masih mengekali kemaksiatan. Kada kau memaham perkataan-perkataan orang arif, apalagi Al-Quran, kalamullah, apalagi kalam Rasul, hadis-hadis Nabi, dia kada akan bisa paham kalau dia masih melakukan maksiat kepada Allah, kalau dia tidak tobat daripada kemaksiatan. La yafhamu qalbun ala ulumat daqiqah, tidak akan bisa mengerti itu hati akan ilmu nang halus-halus. Kitab Hikam termasuk kitab yang dianggap sebagai ilmu yang halus-halus. Kada akan bisa mengerti kitab ini kalau hati kita ini masih bercelumur dengan maksiat, kalhasadi, seperti dengki, walhikdi, dendam, wa idmarisu ala ahadin minal muslimin, masih menyimpan ada kejahatan kepada seseorang muslimin. Kita kada akan bisa paham apa-apa yang dimaksud, yang diisyaratkan oleh orang-orang yang arif dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka itulah empat pasal yang terkandung di dalam hikmah yang ke-13 daripada Al-Hikam Athaiyah ini.